bisa dibilang lemas untuk tenaganya. Masalahnya dia tidak main ya. Jadi nah, kalau standarnya ini 8 derajat. Nah, kita jadikan satu untuk hari ini kita mau melakukan penyetelan bos pump ya untuk unit lohan 260 TI. Jadi untuk mobilnya ini kemarin penggantian untuk ring bunger ya, untuk solar campur sama oli. Jadi ini sudah kita ganti, tinggal untuk penyetelan bos pump-nya. Jadi untuk penyetelan bos pump kita cukup secukupnya saja Mas Bro ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi ini untuk bagian tutup atas sudah kita buka. Nah, ini untuk setelan awalnya kita lihat sama-sama ya. Oke, jadi ini kita lihat untuk bawah 10-nya ini mentok Mas Bro ya, mentok di belakang. Nah, ini tidak boleh seperti ini Mas Bro. Kalau seperti ini tenaga mobil juga akan berkurang atau lemas, bisa dibilang lemas untuk tenaganya. Masalahnya dia tidak main ya. Jadi ini sudah saya kendori tadi untuk baut murdobelnya seperti itu. Jadi nanti kita lebih akuratnya untuk penyetelan ini ya, mahkotanya atau kotak koreknya ini bisa kita lepas ini ya, untuk mencari posisi ratanya bagian bawah seperti itu. Lebih akuratnya seperti itu, kita cabut untuk bagian ini. Jadi ini sudah diganti untuk bautnya, baut 10 semua ya, 4 biji. Biasanya ini pakai L bintang 5. Jadi untuk setelan bel vakum turbo sudah kita kondori juga, sama di sini ini sudah kita kendori seperti itu. Oke, ini kita lihat untuk setelan bel vakum turbonya Bro ya, sama untuk baut 12 yang di depan kita lihat. Oke, ini kita lihat untuk setelan awalnya. Ini sangat kebanyakan ya, terlalu ke belakang. Jadi kalau seperti ini untuk tenaga mobil juga akan berkurang, masalahnya solar akan boros. Jadi ini standarnya 8 derajat ya. Jadi ini kita bikin di 6-7 derajat. Nanti kita sesuaikan kalau sudah kita pasang bos pompa ya. Jadi jangan terlalu banyak. Ini kalau standarnya 8 derajat. Ini biasanya saya bikin di 6-7 derajat, tapi kita sesuaikan nanti kalau sudah dipasang untuk mobilnya, untuk bos pompanya ya, seperti itu. Nah, kita bikin di 7 derajat ya. Nah, kalau standarnya ini 8 derajat seperti itu. Ini kita bikin di 7 derajat, nanti kalau masih kurang kita bisa tambah lagi. Jadi janganlah terlalu berlebihan ya untuk penyetelan bos pompanya. Jadi ini untuk setelan untuk baut 12 ini semakin dia pendek, dia semakin boros untuk mobilnya. Jadi seumpamanya di sini ada tutupnya, kita bisa setel lewat sini ya. Ini baut 10 yang baringnya ini. Ini kalau standarnya 10 derajat Mas Bro ya, yang baut 10 baringnya ini. Oke, ini kita lihat untuk setelan ini. Setelan bel vakum turbonya, nah, kita bisa lihat ya. Ini masih sudah disetel tapi belum begitu banyak Mas Bro ya. Jadi ini kita sejajarkan saja sama cowokan sini ya. Nah, ini sudah sejajar. Dengan tujuan kita sejajar ini untuk pergerakan bel vakum turbo dia akan ringan seperti itu. Jadi ini untuk baut 10 yang di belakang kita lepas ya, kita lepas seperti ini. Dan sudah saya kendori tadi Mas Bro ya, supaya lebih enak, masalahnya nggak ada yang megangin HP Mas Bro ya. Oke, lanjut kita kendori ya. Ini kita setel, kita mentokkan sama tutupnya Mas Bro ya. Oke, jadi ini kita ratakan sama tutupnya ya, untuk penyetelan yang buat 10 yang di belakang ini. Oke, kalau sudah rata seperti ini baru kita pasang Mas Bro ya. Oke, jadi ini sudah rata sama tutupnya, tutup buat 10 nya baru kita pasang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita ratakan sama tutupnya, otomatis yang di sini dia akan sejajar sama dinding bos pump ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita kencangi untuk bautnya. Nah, kita kencangnya ya. Oke, jadi lanjut kita buka ini untuk baut 10 yang di bawah. Kita buka, kita lihat ya setelan yang di sini ya. Kita ratakan nanti seumpamanya dia kurang rata. Ini kita buka dulu Mas Bro ya untuk baut 10-nya. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita buka untuk baut 10-nya.
Jadi ini kita lihat untuk setelan yang di bawah. Jadi untuk setelannya dia tidak rata mas bro, kurang rata. Jadi ini kita ratakan untuk bagian sini ya. Usahakan ini rata mas bro ya. Oke, jadi ini untuk di sini bagian yang di bawah, usahakan dia rata ini ya, jangan sampai tidak rata. Jadi ini cukup kita turunkan lagi ya untuk bau 10 nya ini, baru biar rata untuk bagian sini. Oke, ini kita turunkan seperti ini mas bro ya. Terlalu banyak mas bro ya, kita putar lagi. Nah, ini sudah rata mas bro ya untuk bagian bawah. Usahakan ini rata seperti ini, jangan sampai tidak rata seperti tadi ya. Untuk kemarin ini untuk penyetelannya bagian sini cuma disetel untuk bagian sini saja mas bro ya. Jadi dia terlalu naik untuk penyetelannya. Jadi kita turunkan tuh bawah 10 mur dobelnya. Jadi untuk bagian bawah dia rata seperti ini. Oke, ini kita kunci untuk bau 10-nya bro ya. Jadi untuk ini ya, tujuan kita penyetelan pipa vakum turbo sini ya, tujuannya pada waktu RPM di atas 1500 sampai 2000 dia main ya ini. Untuk sini, nah ini main bro ya, main seperti ini. Jadi ini ringan untuk geraknya, ini ringan. Jadi RPM di atas 1500 sampai 2000 untuk pipa vakum turbo dia main mas bro ya. Jadi ini kita setel agak ringan untuk pipa vakum turbonya. Oke, jadi ini tinggal kita kencangi untuk mur dobelnya. Lanjut kita penyetelan sini mas bro ya. Untuk penyetelan ya buat gubernurnya kita tambahi satu klik ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti untuk gasnya atau starternya agak panjang ya. Kalau tidak digas nanti susah hidupnya seperti itu. Jadi cukup saja kita setel satu klik. Satu klik ya, jangan terlalu berlebihan aku ya. Oke, ini kita putar terus sini ya. Nah, kita jadikan satu klik mas bro ya untuk gubernurnya. Lanjut kita putar lagi satu putaran. Jadi ada dua mas bro ya, atas sama yang bawah. Seperti itu, kita putar lagi untuk bagian sisi yang bagian bawah mas bro ya. Mas bro ya, ini untuk bagian yang bawahnya. Jadi ini kita lap dulu supaya kelihatan mas bro ya. Nah, untuk bagian sisi yang bawahnya ya kita tambahi. Kalau sebelahnya kita tambah satu klik, di sini kita tambahi satu klik supaya mas bro ya. Jangan, jadi harus sama. Jangan terlalu berlebihan juga untuk penyetelan ini, secukupnya saja mas bro ya. Oke, ini kita setel satu klik mas bro ya. Kita putar. Nah, kita jadikan satu klik mas bro ya. Jadi kalau standarnya kalau belum pernah disetel dia rata ya, untuk bagian mur sama bautnya dia rata seperti itu. Jadi kalau belum pernah disetel untuk bagian murnya sama bautnya dia rata seperti itu. Oke, kita pasang untuk ya bagian atas untuk kotak koreknya ini atau mahkotanya ya. Dan sudah kita pasang, sudah kita kencangi untuk baut 10-nya. Jadi untuk penyetelan baut 10-nya seperti itu mas bro ya. Jadi secukupnya saja untuk penyetelannya, jangan terlalu berlebihan. Jadi untuk baut di sini baut 12 kita jadikan di 7 derajat atau nanti lebih pasnya pada waktu kita hidupin, nanti kita sesuaikan sama asapnya seperti itu. Sama sini pipa vakum turbo ini kita jadikan lebih ringan mas bro ya, untuk RPM di atas 1500 sampai 2000 untuk pipa vakum turbo dia mau main seperti ini. Jadi ini ringan mas bro ya untuk pergerakannya. Jadi untuk gubernurnya kita setel satu klik, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan nanti untuk starternya susah, harus injak gas mas bro ya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.